Minangka tarekah pikeun merangan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Sejumlah jurnalis anu kabengket dina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ngabagikeun hand sanitizer gratis ka warga. Eta kegiatan anu dilakonan poe Kamis isuk-isuk teh, minangka salah sahiji tarekah ninglar sumebarna COVID-19 atau virus corona. Sejumlah jurnalis televisi anu kabengket dina organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Cianjur sarendeuk saiga merangan virus corona ngaliwatan ketak ngabagikeun hand sanitizer mangrebu-rebu botol di sajumlah lalawak jalan. Eta prak-prakan ngabagikeun hand sanitizer teh diutamakeun pikeun nu ngalalar dina kendaraan di jalan, timimiti nu tumpak motor, supir jeung para panumpang angkot. Tapi ka mobil-mobil anu kaluar asup ka eta kota atawa daerah. Eta katak teh di sorang minangka tareka pikeun nyinglar sumbarna COVID-19 anu kiwari geus neba di sakuliah wewengkon tan ngawilah-wilah saha-sahana. Ketua IJTI Cianjur nembrakeun eta katak teh dilakonan minangka tugas kamanusaan pikeun merangan virus corona. Dirina miharep eta hand sanitizer anu dibagikeun teh bisa mawa manfaat tur saeutikna bisa ngurangan sumebarna COVID-19 utamana di wewengkon Cianjur. Ya, sebetulnya bukan terinspirasi karena memang tugas kemanusiaan bersama tidak saja pihak pemerintah, tapi kita juga dari jurnalis yang setiap hari bersentuhan di lapangan, mungkin juga ada beberapa kawan-kawan yang mengalami terkena ODP atau PDP ataupun sampai positif corona. Nah, salah satu bagian dari kita lakukan hari ini, IJTI Korda Cianjur melakukan pembagian sanitizer, hand sanitizer ini di dua titik. Di antaranya yang arah ke Bandung, di Tugu Tauco ini, dan arah juga ke Jakarta. Semoga dengan kegiatan berbagi sanitizer ini memberi manfaat dan mengurangi orang yang terkena PDP ataupun ODP atau hingga positif. Pangna dibagikan kanu di jalan teh, lantaran warga nu ngalalar liwat secara tilangsung pagiring gisik jeung lingkungan sejena. Eta kegiatan teh dibagiakeun ku warga utamana nu ngalalar dina kendaraan, panakitu kiwari hand sanitizer bangga pikeun disiarna. Heri Setiawan, Bandung TV.